Lantarnya ngeri-ngeri-ngeri. Ya, terima kasih. Tuh, ucapan selamat datang. Salam sehat. Welcome Pantai Mubut. Belumlah, kita belum ada di situ. Selamat kan Om. YouTuber. YouTuber. Nah, nih nih, YouTube ini nih. Nih, 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 nih. Nah, di sini kita. Tuh, Mubutnya keren, tempatnya keren. Ya ampun. Keren deh, ternyata daerah ini pantesan. Jadi ini destinasi wisata. Hai. Salah satu destinasi wisata paling keren di Pulau Batam dan sekitarnya nih. Memang keren loh kali ya. Rapat dari mana tadi? Rapat dulu. Pasir yang timbul. Kalau di Jawa orang bilang pasir timbul, tapi kalau di kepulauan Riau orang sering menyebut sebagai busuk atau gosong. Kalau Inggrisnya sandbar, itu jarang yang bisa. Ini di sini ada busung namanya, tuh. Sandbar, sandbar itu pasir yang menggunung yang menjorok ke laut. Ada yang menjorok ke laut, ada yang ke darat. Ini bikin permainan di sini untuk acara cateringnya, outboundnya tuh. Ambil air dari laut. Lari, 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 lari. Lari, lari. Nih, sekarang lomba makan. Lomba makan video. Lomba makan ya opo. Ambil air putih. Kalau enggak ya air laut untuk minum. Diam, diam, diam. Ternyata cantiknya seperti ini. Hei. Ntar saya lihat lebih dekat yang cantik ini. Kok enggak dari tadi sih? Sudah, sudah.
enggak. Penawar Indu. Sampan Dayung. Pengampu. Yang kurus nyerah, yang kurus nyerah. Bang Lito harus pakai nasi apa? Sebentar dulu, sebentar. Ya. Ini simpel sekali. Ini diletak di sini. Nah. Aduh. Jaga higienis itu. Mulut itu satu. Satu, dua, ya gak bisa ngomong out. Ini salah satu tempat kerennya di sini. Ada namanya apa macam ini kan? Orang ini area ini loh, sing area pasir. Oh, lihat ini. Oke, dipegang dong. Gitu ya. Nah, teman-teman, ini salah satu tempat yang paling jadi idola di Puput ini. Di sini ada gundukan pasir ini. Istilahnya kalau di Batam saya lupa tadi. Tadi sebelum video ini ada busung. Ada busung di sini. Jadi itu adalah gundukan pasir yang ada di tengah laut, daratan menjorok ke laut, ada yang masuk ke hutan. Ini salah satu tempat yang idola di sini untuk foto-foto, keren banget. Oke, apalagi pakai drone ya. Ah, paling pakai drone keren banget ya. Kita lanjutkan nanti dilihat sana. Tuh. Bisa duduk-duduk. Wes. Eh. Si aktif kita foto deh. Tapi anu dulu baca ya. Iya yo. Copot pot topi coba. Nah, ngono. Ta ya. Yes. Dua. Pas yo. Sip, wes. Keren. Dan di sini ini enaknya ada ini, ada pondok-pondok, ada homestay di sini yang gede 300 ya. Yang besar yang 300 untuk 6 orang, yang kecil 250 untuk 4 atau 5 orang bisa. Nih. Homestay di sini dan pondok-pondok bisa disewakan di sini. Untuk masuk ke sini harganya Rp50.000 PP. Rp50.000 termasuk kapal PP, udah termasuk asuransi dan di sini bisa gulung di sini. Nah, ya. Oh, keren kan? Ngerti setengah siji juga ngerti ya. Setengah satu. Tangannya gini lah.